Kalau unit di antara motor kita kasih garansi mesin, kita jualnya pasti harganya terjangkau banget dan juga unit-unit dengan kualitas terbaik, teman-teman ya. Jangan lupa untuk beli motor bekas langsung aja ke Antara Motor, sekalian nggak akan salah pilih. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat Antara Motor. Gimana kabarnya teman-teman ya? Gue doain semoga kalian semua yang di rumah nih dalam keadaan sehat walafiat cuy. Di tengah gempuran-gempuran persaingan-persaingan media sosial ya enggak, apapun itu, kita tetap semangat untuk share ke teman-teman semua. Kalau unit di Antara Motor kita kasih garansi mesin, kita jualnya pasti harganya terjangkau banget dan juga unit-unit dengan kualitas terbaik, teman-teman ya. Jangan lupa untuk beli motor bekas langsung aja ke Antara Motor, sekalian nggak akan salah pilih. Nah kali ini gue mau tegesin lagi karena banyak banget yang nanya ya. Padahal kita udah selalu share itu, padahal selalu kita kasih tahu alamatnya di mana, Mas. Antara Motor ada di Jalan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Patokannya apa? Kalau sampean mungkin tahu Flyover Pasar Rebo itu lumayan terkenal, atau markas Kopassus Cijantung dekat, atau deket lampu merah Cibubur yang di Jalan Raya Bogor, itu deket banget. Nah, sampai langsung aja gas. Atau yang paling enak ya, search aja di Google Maps Antara Motor Kalisari. Wis, rampung, langsung sampai ke sini. Ya enggak? Langsung sampai ke sini. Antara Motor Kalisari, search di Google Maps dong, ya enggak? Nah, jangan lupa. Kenapa teman-teman harus ke sini? Karena di Antara Motor kasih garansi mesin 1 tahun, kasih free jasa servis 1 tahun. Itu cuma ada di Antara Motor, cuy. Sampean bingung mau upgrade, di Antara Motor punya bengkel sendiri, servis di bengkel Antara Motor sendiri. Mas mau upgrade ini, Mas, kita punya bengkel sendiri lengkap. Mas, ada yang patah-patah, Mas, rangkaku bisa di servis nggak bisa? Jangan lupa satu lagi, Antara Motor kasih
garansi rangka seumur hidup. Antar motor kasih garansi rangka seumur hidup. Merasa bingung. Nanti patah gimana mas rangkaku? Ya wis goreng nemeneh. Kita alatnya lengkap banget, lengkap. Cek YouTube kita sebelumnya, cek ke IG, cek ke TikTok. Pokoknya kalau diantar motor tuh punya bengkel lengkap banget cuy. Jadi nggak usah bingung. Mau upgrade CVT, perkencangan mesin-mesinan. Aduh, langsung main aja. Makanya kita silaturahmi dulu ya enggak. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau review lagi teman-teman ya, stok unit yang ready ya di showroom pastinya antar motor Kalisari. Ada unitnya ada apa aja, berbagai macam genre cuy ya. Ada Vespa, ada Ninja, kita motor sport kita jual kali ini yang termurah ada 13 jutaan rupiah aja ya. Unit sport fairing teman-teman. Vespa ada, Ninja juga murah banget di bawah 30 juta. Tahunnya unitnya masih oke banget. Jangan lupa di antara motor juga menerima pinjaman dana tunai. Jadi teman-teman kalau lagi butuh uang, langsung aja dicairkan lewat dana tunai. Jadi jaminannya BPKB motor atau BPKB mobil. Ya enggak, udah mudah banget ya kan. Ambil motor, unitnya berkualitas di antara motor, pusing lagi enggak ada uang, lagi butuh sesuatu, langsung ajukan dana tunai di antara motor juga bisa. Atau punya motor mau dijual, bingung mau kemana dengan harga yang terbaik. Langsung ke antara motor juga cuy, jadi di antara motor udah paketnya lengkap banget ya. Ah, kita langsung aja langsung kita review satu persatu ora kesuen ya, kita santai aja kali ini, nggak usah terlalu formal ya teman-teman, kita nyantai. Unitnya enak apa wae ya, nggak ada apa aja, kita review satu persatu cuy. Oke, gua cek dulu HP ya nggak. Nah, dari PCX aja kita lagi ada yang kita kurang-kurangin harganya nih teman-teman. Kita dari sini ya. Nah ini yang pertama nih teman-teman ya, kita punya PCX 150. Ini yang ABS, tahunnya 2019, warna hitam, glossy, pajak terima panjang. Kita jual murah. Jual murah bang, beneran nggak? Beneran. Kita jual di 25 juta. Ini PCX ABS 2019. ABS ya, 2019 ini murah, 25 juta. Kita lagi diskon, langsung disikat aja. Mumpung harga belum berubah, jadi nggak usah lama-lama, nanti WA-nya udah 1 bulan kemudian udah beda lagi harga cerita, ya nggak? Kita bicara sekarang, langsung disikat aja. Update-nya langsung ke live, ke TikTok kita, update langsung ke IG kita. Jangan lupa di follow teman-teman ya nggak? Jangan lupa di subscribe YouTube-nya juga. 25 juta aja, DP 1,3, langsung ABS 2019. Di sebelahnya nih, ada EDV, tahun 50, ini yang CBS, tahun 2021 ya. Warna abu-abu teman-teman. Kita jual juga ini termasuk murah banget, 27 jutaan dapat EDV 2021. Pajak hidup enggak mas? Pajak pastinya hidup banget ya. Di antara motor tuh terima pajak hidup, kecuali nanti kita ada flash sale yang pajak mati, beda lagi cerita. Harga masih murah. Ini pajak hidup 2021 EDV ya, CBS. Kita jual 27 jutaan. Untuk DP-nya 1,2, enggak pakai mahal. 1,2 langsung bawa pulang, ya enggak? EDV 2021 langsung disikat. Ini ada lagi sport fairing R15 V2, tahunnya 2017, registrasi 2018, plat udah putih, pajak panjang, bulan 1 tahun depan. Unit mulus kinclong, langsung cek ke showroom. Untuk harganya kita jual di 14 jutaan ya, 14 jutaan aja. Untuk DP-nya nih, kalau teman-teman KTP Jabodetabek, rumah pribadi, DP minim bisa kita ajukan alias tanpa DP nih kalau unit ini. Jadi DP-nya 0, salaman aja nanti kalau tinggal motor. DP 0, harga 14 jutaan, langsung ditakis tahun 2017. Geser lagi. Nah ini kita punya Supra GTR dari Honda ya. Kalau di Yamaha MA King ini kita punya Supranya nih. Unit kenceng om ya. Unitnya bebek tapi jangan salah, ini kenceng, bisa nyamain NMAX ya enggak. 150cc. Tahunnya 2018, pajak hidup enggak? Pasti pajak hidup, antara motor pajaknya hidup semua. Untuk harganya berapa? 13 jutaan. DP-nya berapa? 500 ribu rupiah aja. Ingat DP minim, jangan komen-komen lagi ya enggak. KTP Jabodetabek, rumah pribadi atau sudah pernah pengajuan di leasing yang kita tentukan, udah pernah pengajuan, good datanya, bisa DP minim, DP 500 ribu, harga cash cuma 13 jutaan, 2018, unit api, mulus, langsung ditikat, sikat aja. Nah ini lagi nih di sebelahnya, ini derater ini yang kita flash sale nih teman-teman ya. Kalau teman-teman ikutin TikTok kita, Instagram kita, TikTok live setiap hari, ini harga yang murah, gak ketulungan nih harganya. Ini kita punya KLX 150 BFSE Extreme, varian tertinggi KLX nih. Tahunnya berapa? 2023 tahun ini ya. Kita jual sangat murah, 27 jutaan. Udah nggak pakai lama, 27.600.000 rupiah aja. Ini langsung to the point ya untuk kayak gini ya. 27.600 langsung bawa pulang. Kalau DP minimnya ini DP 0 rupiah.
DP 0 rupiah alias tanpa DP, harga 276 langsung disikat tahun 2023. Cek barunya berapa? Ya enggak. Gitu. Kita enggak pakai lama, teman-teman ya. Langsung set-set wae. Kininja lur ya. Kawasaki Ninja 250 FI 2015. Unit saya jamin masih kinclong ya. Paling ya ini agak nguning sedikit lah. Untuk lampu-lampunya nguning, bannya karena jarang dipakai, tapi dijamin masih tebel ya. Tinggal ganti aja cuy. Ini 2015 kita jual di harga 29 jutaan. Pokoknya kalau sampean kasih 30 juta saya kembalikan uang ya. Saya kembalikan uang, DP-nya 1 juta rupiah aja. 1 juta rupiah. Kemarin 1,5 2 juta. Sekarang 1 juta lagi diskon. Harganya juga 29 jutaan. Murah banget 2015 gaya. Boleh langsung cek ke showroom, ini mulus, depan belakang masih mulus. Mantep banget ya. Langsung disikat teman-teman. Agak haus ya, kita geser sebelah ini. Nah, di sini kita punya Vespa nih, LX125 ya, iGet tahun 2022. Ini 2022 registrasinya 2023 cuy ya. Registrasi 2023. Warna merah glossy, kilometer seribuan, seribu sekian. Unit dijamin masih grass, barunya masih mahal cuy. Kita jual di harga 36 jutaan. 36 jutaan dari baru ini jauh banget lebih murah. Harganya bisa untuk balik nama, bisa untuk modif, sangat-sangat worth it. 36 jutaan untuk DP-nya 3 juta rupiah aja. Dapat bawa pulang unit semulus ini. Geser lagi Bang Wisnu. Ini lengkap semua ya, yang merah nih Vespanya. Nah, ini lagi harga juga nggak ketulungan ya. Turunnya sampean cek aja harga barunya berapa. Ini Kawasaki Ninja 250 FI MDP ABS ya. Ini yang udah smart key. So ini varian tertingginya. Untuk ini Ninja ini ya, tipe ini varian tertingginya, teman-teman. Harga barunya dicek aja. Harganya sekarang kita jual murah banget. Murah. Di bawah 50 juta. 49.900 langsung dibawa pulang aja. Cepet-cepetan teman-teman karena barunya nih gila ya. Sampean beli baru siapkan uang segini. Beli ini, wah, duitnya bisa buat modif, foya-foya, atau buat sedekah lebih bagus lagi. Silahkan diangkut aja. Ya, kita lanjut lagi setelah ini PCX Hybrid. Wah, berarti ke sana nih. Kita lanjut ke sini teman-teman ya. Nah, ini dia nih. Ini unitnya jarang. Sampean pasti jarang karena memang nggak banyak dia. Ini PCX 150 Hybrid. Kalau Hybrid dia udah ABS ya, varian tertinggi. Hybrid bisa nggak pakai bensin cuy ya, nggak. Tahunnya 2018 kita jual di harga 27 jutaan untuk unit sejarang ini ya. Serare ya, lumayan rare lah kalian yang punya jarang. Untuk DP-nya 4,5 juta tahun 2018. Saya jamin masih mulus banget. Kalau nggak percaya langsung ke showroom, cek aja semuanya. Disikat DP-nya 4,5, harganya 27 jutaan. PCX Hybrid ABS ya pasti 2018. Di sebelahnya masih ada PCX satu unit. Ini new PCX 160 yang ABS lagi. Tahunnya 2022 lagi. Baru tahun kemarin ya. Ini kita jual cukup di 31 jutaan ya. Barunya lumayan lah. Untuk DP-nya 3 juta rupiah aja. Dapat unit ini masih mulus ya, tahun baru cuy ya, enggak boleh dipertimbangkan ya. Warna merah Dove, teman-teman. Digeser lagi sebelahnya. Nah, ini kita ada all new Vario 125 nih. Satu unit tinggal, CBS ISS tahun 2022. Untuk harganya kita jual 20 jutaan, 20 sekian lah ya enggak. Untuk DP-nya cukup 1,5 aja ya. Warna putih Dove yang suka bersih, suci, langsung diambil aja. Unitnya masih mantep lur. Di sebelahnya ini ada dua unit. Ini baru masuk ya. All new Vario 150, ini tahun 2020 dan ini 2021. Sama-sama grass, sama-sama mantep. Bannya, kalau yang ini banyak ban baru ya. Kalau ini masih tebel cuy. Tahun 2020, pajak sama-sama panjang. Ini bulan 4 tahun depan, ini bulan 7 tahun depan. Tahun depan semua. Untuk harganya, untuk yang 150 2020 kita jual di 20 jutaan. DP-nya 800 ribu, DP minim. Nah, yang untuk 2021 ini 21 juta. Ya, 21 jutaan. DP-nya, ini lebih murah, 500 ribu rupiah. GoPay aja, DP minim, KTP Jabodetabek, rumah pribadi, atau data good di leasing tertentu ya, nanti yang kita iniin. Langsung diajukan DP minim 500 ribu rupiah aja. Ya, nggak pakai lama, teman-teman. Di sebelahnya, ada lagi ini unitnya, unit tahun ini, teman-teman ya. Grand Villano, ini yang Neo tahun 2023 pastinya, ya enggak, ya masih jarang juga lah. Kita jual lumayan diskon ya, murah di 24 jutaan rupiah aja. Dan untuk DP-nya cukup 1,8. Angsurannya piro mas? Ya lah, WA lah, kita
silaturahmi aja ya enggak? WA aja WA. 24 jutaan DP 1,8 Villano Neo 2023 pastinya. Ini ada 3 unit Genio. Ketiganya ini yang CBS teman-teman ya, tahun 2022. Hah? Ya ini Genio CBS sama-sama tahun 2022, sama-sama tipe CBS. Pajaknya terima panjang semua, bulan 10 tahun depan, bulan 7 tahun depan. Tinggal dipilih warna merah, warna hitam ini atau ada merah-merahnya. Untuk harganya kita jual pastinya sama teman-teman ya, 2022 di 15 jutaan rupiah. DP-nya 800 ribu rupiah aja. Langsung dipilih-pilih mau yang mana. DP murah 800 ribu, harga 15 jutaan, dapat baru tahun 2022 ya. Second buat tahun kemarin gitu teman-teman. Nah ini CBS ISS, ada lagi tahun 2021 kita jual di 14 jutaan ya. 14 jutaan untuk DP-nya sama 800 ribu rupiah aja. Tinggal dipilih sampean mau yang mana, yang CBS atau CBS ISS. Nih ada lagi di sebelahnya unit-unit irit, ada Beat FS Sporty CBS tahun 2022 teman-teman. Untuk harganya kita jual di 15 jutaan. Untuk DP-nya ini DP-nya cukup 800 ribu aja. Unit masih grass, ngarep depan belakang dicek aja masih grass semua. Tinggal pakai unit pastinya irit di perkotaan oke banget. Nah ini ada satu unit belum lama masuk 2 hari lalu di showroom kita, Beat Street tahun 2018. Ini nanti pajaknya terima panjang ya, udah plat putih nih teman-teman ya. Platnya Cinere Depok warna putih glossy ini ya. Untuk harganya kita jual di harga 12 jutaan rupiah aja ya, 12 jutaan. Untuk DP-nya ini masuk murah banget, 300 ribu rupiah aja. Ingat, DP minimnya KTP Jabodetabek rumah pribadi. DP 300 ribu rupiah aja, harga di 12 jutaan, gitu. Kita lanjut yang sebelah sini. Silahkan Kak. Oke, kita langsung lanjut teman-teman ya. Ini CBR. Ada banyak kita, 1, 2, 3, 4, 5 sampai CBR All kita ada. Silahkan pilih, mumpung masih ada, unitnya juga murah-murah ya. Dari sini nih, ini All New CBR 150R tahun 2021. Untuk harganya langsung aja di 24 jutaan. Murah banget, DP-nya DP minim 0 rupiah alias tanpa DP. Tahun 2021, 24 jutaan. Di sebelahnya, tahun 2020 ya, ini yang versi sebelumnya, kita jual di 20 jutaan rupiah aja. DP-nya lagi-lagi 0 rupiah, DP minim, KTP Jabodetabek rumah pribadi. Ya enggak. Ini ada tahun 2017 teman-teman, ada 2 unit. Kebetulan keduanya 2017 semua. Untuk harganya kita jual murah banget ya. Yang mungkin-mungkin baru pertama kali main fairing, wah ada budget di bawah 20 juta, ambil ini. Unitnya masih bagus, mulus banget. 2017 pajaknya gimana, Bang? Pajaknya kita hidup semua, enggak ada yang mati. Harga 18 jutaan rupiah aja. Kredit bisa Bang, kredit bisa. KTP mana? Jabodetabek, rumah pribadi. DP-nya nol. Kita salaman nanti kalau pas mengambil motor. Tuh ya enggak, ada 2 unit tinggal dipilih. Nah ini baru masuk, udah lama kita nggak masuk CBR All nih teman-teman ya enggak. CBR All ini tahunnya 2014 cuy. Kita jual yang baru-baru pengen belajar atau emang suka dengan bodi segede ini CBR ya enggak, bodinya gambot. Kita jual di harga 13 jutaan rupiah aja. Kredit bisa nggak? Masih bisa ternyata ya. DP 500 ribu rupiah aja, cuman tenornya nggak bisa panjang-panjang gitu. DP murah banget. Platnya DKI lagi, Jakarta Selatan. Nih, di sebelahnya ada All New R15 Fitri nih. Yang biru 2018, yang kuning abu-abu ini 2019. Ini kilometer masih low banget, 5 ribuan. Ya, ini juga masih mulus banget, tinggal dipakai grass warna biru. Untuk harganya kita jual di harga 21 jutaan ya, Fitri 2018, DP-nya lagi-lagi 0 rupiah. Kalau yang ini kita jual di harga 22 juta sekian lah. Ya, buat pelanggan YouTube doang ini. Kalau nggak pelanggan YouTube, kita jual, wah nanti beda lagi lah. Pokoknya pelanggan YouTube kita jual di harga 22 jutaan aja. Silahkan disikat, silahkan yang berminat, DP-nya 0 rupiah aja teman-teman. Geser lagi, kita punya Yamaha MT-15. Ini tahunnya 2019 ya. Sport non-fairing lah ya enggak. Neket-neket, unitnya asik banget. Keren ya enggak. 2019 kita jual 24 jutaan aja. Untuk DP-nya yang berminat kredit di 500 ribu rupiah cukup. Unit seganteng ini cuy, ganteng banget kayak MT25 ya enggak, tinggal ganti ban gede aja. Ini ada kita punya CB di sebelahnya lagi, 150 Street Fire nih ya 2018. Untuk harga menurut saya udah termurah banget ya, harga 16 jutaan pajak hidup, kaleng panjang lagi 16 jutaan rupiah. Untuk DP-nya ya yang bisa DP minim, DP 0 rupiah gitu. Ini ada lagi Supra Bapak, motor irit, motor legend, tahunnya 2021, Supra X125 ya,
2021 untuk harganya kita jual di 13 jutaan. 14 juta masih saya kembalikan uang. Untuk DP-nya ini cukup Rp800.000 aja. Rp800.000 aja cuy, dapat Supra yang super irit, motor legend, enggak rewel, pajak panjang lagi, plat DKI lagi, Jakarta Selatan. Nah, kita geser lagi nih ke sini. Agak haus ya Bang Wisnu. Kayak perlu minum. Nanti bentar lagi lah kita dikit lagi minum. Nih, yang cari Aerox, all new Aerox connected tahun 2023. Plastik masih dari baru nih. Ya enggak, plastik masih baru dari baru, kilometernya ini ya. Yang pamer dulu dong. Kilometernya iki waduh rendah banget. 127. Sampean ngomong tipu-tipu, bawa aja mekanik sini. Iya enggak. Asli Mas, asli. Asli ini suhu. Ini kita jual ya lumayan lah ya enggak. Harganya di 28-an. 28 sampean mau nego ya sikat-sikat aja, kontek-kontek aja. Barunya kenapa? Ini barunya mahal cuy. Coba aja ke baru Yamaha. Kalau mau cash Mas cepet. Piro Mas? Nah, harganya gelap nih. Harganya gelap di atas 30 juta. Ya, ada yang 32, ada yang 33. Ini kita jual 28, mau nego kontak WA aja, telepon aja. Jamin like new, parah nih. Kayak baru memang dia. Oke. Ah, DP-nya nih. DP-nya berapa nih Bang Wisnu? DP Japri ya, DP Japri teman-teman. Karena ini istimewir teman-teman ya. Ini susah kalau ngomong Aerox ya. Aerox itu agak gelap harganya. Ini NMAX All, lanjut lagi. 2018, harga kita jual 22 jutaan rupiah aja. Untuk DP Rp500.000 dapat NMAX 2018. Mantap warna putih. Cepet elur. Ini cepet banget unitnya. Ya. Cepet banget. Nah, ini all new NMAX 123456. Kita all new NMAX connected ya. Kita punya 6 unit. Sampean pilih warna hitam ada, warna biru ada, warna merah ada, ya. Putih enggak ada. Emang enggak ada yang putih? Ini standar semua nih, biru. Ini standar semua. Oh, ini sama. Ini tipe standar nih tahun 2021 ya. Dua unit ini teman-teman, ini yang tipe standar masih pakai kunci. 2021 kita jual di harga 26 jutaan, 26 sekian. Itu murah banget ya untuk NMAX loh. Tahun 2021 pajak panjang semua lagi. DP-nya berapa Mas? DP-nya 1 juta rupiah aja. Nih, dua unit DP 1 juta rupiah langsung sikat. Nggak pakai lama, pilihan banyak ya. Langsung di pengajuan aja atau di cash-in aja lah. Gitu. Di sini ada 2021 dua unit ya. Ini keyless semua. Warna biru sama merah, keyless, pajaknya panjang semua, bulan 5 tahun depan, bulan 6 tahun depan. Untuk harganya kita jual di yang keyless ini 27 jutaan, 27 sekian lah DP. Nah ini lebih murah, DP-nya Rp500.000 aja, DP-nya 500 gopek, harga 27-an. Ya, worth it banget, unit nyaman, unit fast moving nih teman-teman. Cepet laku pastinya, di antara motor juga cepet banget lakunya. Langsung cepet-cepet aja, mumpung masih banyak, tinggal pilih, gitu ya enggak. Nah, di sini ada tahun 2022 all new NMAX connected, ini yang keyless ya, non ABS varian tengah ya. Plat Jakarta Timur, pajak bulan 7 tahun depan ya. Kita jual untuk yang 2022 ini 28 jutaan. Untuk DP-nya Rp800.000 aja. Haus banget cuy. DP 800.000, harga 22 jutaan. Langsung disikat aja, unit masih ada satu unit. Di sebelahnya kalau ini yang tahun 2023 tipe standar nih, enggak salah. Raba dulu. Oh iya, tipe standar tahun 2023. Platnya Tangerang nih, untuk harganya kita jual 29 jutaan. Untuk DP cukup 2,5 ya, 2,5 juta gitu teman-teman ya. Nah, itu unit-unitnya udah kelar. Buat kalian yang nginep promo dikit lah, enggak. Kita mau kenalin ke teman-teman semua, sahabat Antara Motor. Dimanapun berada, mau di Jabodetabek, luar Jabodetabek, kita punya produk namanya Rider Auto Part alias ROP nih teman-teman ya. Langsung dicek nih. Rider Auto Part ya enggak. Ini kalau teman-teman mau upgrade part-part motornya, baik itu per CVT-an, per mesinan ya, motor manual, motor bebek, motor matic ya, kita semua lengkap nih, semuanya ada. Ini yang kita pajang aja ya. Kalau teman-teman nanti mau main ke Shopee-nya, kita juga ada Shopee, Lazada, saya jamin itu udah tokonya udah peringkat atas lah, harganya dijamin murah. Kualitas gimana Mas? Saya jamin kualitasnya bagus. Kualitasnya lumayan oke dengan harga. Wah, wow, murah banget, murah banget. Contohnya apa ya? Filter belasan ribu tuh. Filter belasan ribu. Kalau sampean mungkin di luar, wah, mahal ya enggak. Ini belasan ribu aja, cuy. Jadi di luar mungkin ngambil keuntungannya ya lumayan, saya enggak tahu. Ini murah aja ambilnya.
Tokonya, kalau toko fisiknya kita ada, bengkelnya ada, tokonya di sebelah showroom kita Antara Motor Kalisari, Jalan Kalisari Raya nomor 106. Kalau showroom itu 107. Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pasar Rebo di mana sih? Kalau kalian pernah dengar flyover Pasar Rebo atau markas Kopassus, itu nggak jauh. Atau dari Cibubur nggak terlalu jauh. Jalan Raya Bogor, nah deket-deket situ teman-teman. Mungkin patokan-patokannya. Gearnya lengkap semua, persipitian. Harga dijamin murah, kualitas dibilang bagus banget enggak? Ya tapi ya ini kualitasnya lumayan oke untuk harga yang murah banget cuy. Kalian bisa bandingkan, bisa bandingkan, bisa adu aja ya. Ini buat bengkel-bengkel yang mau buka bengkel atau yang udah punya bengkel, ini sangat recommended. Sangat packagingnya rapi, bagus, enggak abal-abal ya. Packagingnya lihat, cakep cuy. Paketannya juga lengkap. Hampir semua part-part motor yang ada di pasaran, di jalanan ada gitu. Part racingnya juga ada, jadi nggak cuma part-part yang standar, juga ada dia part-part racing, teman-teman, gitu teman-teman, ya nggak? Tuh, lengkap semua, ada fembel, piringan, disc ya, filter udara, roller, untuk mangkok ganda nih. Ini harga distributor kita kasih, ini Shopee-nya nih ya, ini kalau toko Oren ya, toko Koren, nah ini bisa lihat di sini aja. Ini toko Oren, ini yang toko biru, nah, masuk main aja, ini udah gede tokonya. Harga distributor langsung WA aja, mantep. Jadi kalian beli unit di Antara Motor, waduh, gredek nih. Udah upgrade aja, harga dijamin nggak mahal, saya jamin nggak mahal. Boleh dicek sama brand A, B, C, D, itu aja. Mungkin itu aja, ya nggak pakai lama, udah haus juga teman-teman. Jangan kalau kelamaan sampai nanti bosen, ya kita buat setiap minggu bisa upload, alhamdulillah. Jangan lupa selalu main ya, yang belum main ke IG kita langsung kunjungin IG kita antaramotor.com, antaramotor dotcom, langsung main ya, di sana lebih update lagi. Atau main ke TikTok kita yang suka main TikTok ya kan, sekarang TikTok ya nomor satu lah bisa dibilang untuk lihat-lihat media sosial. TikTok kita juga udah gede cuy, di sana juga update tiap hari. Jadi jangan lupa, jangan cuma di YouTube, update-nya langsung ke TikTok, tiap hari ada gitu. Selain TikTok kita juga ada website antaramotor.com ya, antaramotor.com, langsung ke Google aja, unitnya di sana ada lengkap juga, di website kita ada, di TikTok kita update terus, di Instagram kita update terus ya, langsung aja. Atau mungkin japri aja nomor di bawah ini, nah ini nomor di bawah ini, teman-teman bisa WA saya atau Bang Wisnu yang di balik kamera ini, kita bisa bantu untuk pengajuan kredit, pembelian cash, atau nanti mau beli spare part Antara Motor Rider Autopart, pastinya bisa juga ya teman-teman, kita ke tengah dikit. Atau teman-teman yang mungkin yang sedang butuh dana, bisa langsung aja pengajuan dana tunai di Antara Motor gitu teman-teman. Dana tunai bisa, jual motor mas, saya mau jual, mau upgrade, bisa juga gitu loh. Oke ya, jadi mungkin itu aja. Nah ini di belakang ini Mas Temon, dia lagi live. Jadi setiap hari Antara Motor itu live, setiap hari update terbaru lihat di live nih, tiap hari kita live dari jam 5 sampai jam 8 malam. Kemarin jam 9 kesel. Oke, mungkin itu aja, kita ketemu di kesempatan berikutnya minggu depan. Terima kasih banyak yang udah mampir ke YouTube kita, jangan lupa setelah mampir YouTube, mampir Instagram, mampir TikTok, di follow kita update. Thank you, selalu beli motor bekas di Antara Motor karena kita showroom motor bekas yang kasih garansi mesin 1 tahun, free jasa servis selama 1 tahun, cuman ada di Antara Motor, free ongkir sejabodetabek, dan juga ada bonus-bonus spare part. Kita juga kalau teman-teman mau upgrade langsung ada spare partnya juga, jadi udah lengkap banget, unitnya udah mulus, berkualitas, kasih garansi, bisa jual motor, bingung lagi nggak ada duit, dana tunai dicairkan bisa juga, jadi udah lengkap banget. Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa perihal motor ke Antara Motor aja. Thank you. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never